Saya nak umumkan bola sepak Sumpah itu kami menang. Kenapa macam tak dengar sangat? Secara umumnya kita sedang lihat bagaimana
kita boleh membantu mereka supaya pendapatan hasil laut itu dapat lebih terjamin. Dan sekiranya projek-projek macam ini sebenarnya tidak mengganggu. Walaupun begitu, kita telah cari apa kaedah yang terbaik untuk kita mendapat baik prasarana yang boleh digunakan oleh nelayan-nelayan supaya pendapatan mereka dapat meningkat. Jadi ini pun memerlukan kerjasama daripada pihak FKIM, pihak Kementerian Pertanian. Hari itu memang Menteri sendiri datang melihat dan saya yakin hasil daripada lawatan beliau kita akan lihat lebih banyak lagi perhatian diberikan kepada nelayan-nelayan, bukan hanya di Kota Pinang saja tapi di seluruh negara. Dan Kuala Kendah ni Tusik, memang kita tahu ada beberapa masalah air, banjir dan sebagainya. So macam mana kita nak depan dalam satu? Itulah apa ni, saya lebih suka untuk melihat semua masalah-masalah ini secara holistik, secara menyeluruh daripada kita mencari penyelesaian satu persatu. Apa bila kita ada pembangunan seperti ini contohnya lah, maka bekalan air tentulah mesti melebihi. Dan bila ada bekalan itu, maka masyarakat setempat pun akan mendapat nikmat. Hari ini pun saya telah dimaklumkan oleh Yang Mulia Asbiro bahawa ada kekurangan air di kawasan dan ini sangat membimbangkan. Kita sentiasa berusaha dengan pihak sadar banyak dari kita sama untuk memenuhi permintaan, lebih-lebih lagi bila berlaku kekurangan. Dan kita akan pastikan apabila projek ini siap, masalah-masalah itu saya dalam. Mesti saya katakan, saya tak ingat pemaju akan sanggup buat projek sebesar ini sekiranya dia tahu bahawa bekalan air tak cukup. Jadi mestilah ada jaminan-jaminan daripada pihak sana bahawa bila siap saja, malah sebelum siap lagi lah, mesti sudah ada prasarana yang cukup untuk pembekalan air dan semua itu dia. Nak tanya sikit dekat MP Perak. Perak macam belah-belah lumut apa semua ni masih belum ada projek-projek yang semuka ada rancangan untuk barang untuk apa dia lagi. Ya. Saya ni sebagai tetamu. Tapi di lumut tu sebenarnya apa yang kita nak buat adalah pembangunan nak membesarkan, to expand Lumut Port. Ramai tak sedar sebenarnya yang Lumut Port tu sekarang ni adalah yang ketiga besar di negara kita ni. Kita besar kargo daripada trip yang besar. Jadi kita perlu membesarkan kawasan tu. Dan dalam masa yang sama di belah Sri Iskandar, kita akan memajukan perindustrian di situ, di mana Gerbang ini dalam lawatan saya bersama dengan Yang Berhormat Perdana Menteri ke China, kita telah didatangi oleh pelabur yang ingin membina satu apa namanya plant untuk membina heavy machinery. Yang sekarang ni kita punya heavy machinery masuk projek ni, saya kira perlu membeli dengan harga yang cukup tinggi. Jadi saya fikir bila dia datang buat di sini, seluruh negara akan dapat manfaat. Cik, soalan lain Datuk Sri. Pasal statement Datuk Menteri Jahit itu pasal peraluan pendirian kerajaan negeri. Jadi apa ni, kerajaan negeri belum ada lagi pendirian. Masa ini kita belum bincang ke ini, baru ni baru saja timbul kalau kita saya lihat respon daripada kerajaan sekuan juga. Jadi apa, saya ingat kita akan bincang ke ini dalam syarat itu. Pada waktu yang sama, apa, saya tidak lihat data daripada Yang Umat Menteri boleh ditafsirkan seolah-olah dia membenarkan ataupun mengiakan kegiatan-kegiatan salah laku ini berlaku. Bukan itu niat dan tujuan dia. Jadi kita kena faham apa hasrat di sebalik kenyataan seperti itu. Jadi apa, saya juga lihat walaupun ada kenyataan-kenyataan balas yang mungkin kita rasa memang sesuai, tapi mungkin tidak
benar-benar memberi respon tepat kepada apa yang kenyataan yang telah dibuat oleh Yang Muhammad Mujahid sendiri. Jadi ini dah bertingkat, ini dah berlaku, saya dapat apa kenyataan dibuat oleh Menteri. Kita tafsirkan secara yang berlainan daripada apa yang dimaksudkan, kemudian kita respon gitu. Jadi apa ni, sebenarnya saya ingat kita kena faham apa sebenarnya yang dimaksudkan. So maybe Kedah akan mendapatkan penjelasan dari Zahid, bukan dari Yusuf Mujahid ini sebelum buat stand ini? Kami lebih kurang faham, saya ingat semua faham sebenarnya kan. Takkanlah dia buat jantaan macam tu, maksud dia nak menggalakkan, dia nak langsung, saya ingat tak terlintas pun dalam pemikiran dia. Dia nak menggalakkan pula sarang lagu pula kan. Apa ni, dia lebih tahu kita, saya ingat. Tapi tapi salah tafsir ini, baik sengaja ataupun tak sengaja, perlu ditetangani seperti ini. Ada bincang dalam masyarakat eksko nanti? Ya, eksko akan. Sebab ada satu lagi hal yang umat Dato' Ismail baru-baru ini pun telah mengeluarkan taat mengenai hak umur apa ni, untuk kahwin bagi wanita. Jadi itu pun akan kita bincang. Tetapi secara umumnya memang kita setuju dengan dengan peringkatan umur. Okay, thank you so much. Okay. Malam ya, fokus malam ya. Jadi apa ni, Yang Muhammad dan siapa undang-undang pun memang sedang meneliti itu. Yang penting, kita respect undangan. Sebab kita kena faham ada di kalangan syarikat-syarikat yang memegang konsesi di Bulu-Bulu ini sudah membayar premium. Dah bayar, tagging semua dah buat. Jadi dia nak mula je kena, tapi kita dah batalkan. Jadi apa ni, tentulah ada yang impak. Jadi kita faham dari itu dan kita akan lebih banyak. Persatuan ataupun sering itulah satu-satu masyarakat. Okey, terima kasih. Okay. Orang semua tinggal kat sini juga, jangan main perak. Perak soalan jadi pening.